Встает, видишь, уходим. Встает, видишь, уходим. Nih mobil men, mobil gua yang ini nih, yang hitam. Ayolah. Amin amin, CRV. Gimana ya cara ngakalin biar angin tuh gak masuk ke mic gitu men? Masa ya harus salamnya gua sarungin gitu sampai leher biar gak masuk angin. Padahal ini udah gue tutupin bawahnya, tapi tetap aja nih anginnya masuk men, masuk gede gitu. Aduh ya Allah, kalau lewat PT Mayora tuh hidungnya aduh mantap gitu men, wanginya men, jadi lapar-lapar gimana gitu men. Lagi enak-enaknya ngehirup udara Mayora gitu. Tiba-tiba di depan ada asap dari mobil tuh, polusi, aduh ya Allah, rusak lagi nih mood gue. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi milikku, berjam bersamamu dalam terik dan hujan. Anjir, kalau pakai motor sport enak nih men, enak nih di sini nih. Aduh, pakai ini mau melempem. Jadi di gas nanti ngepost gitu men. Nih kalau pakai motor sport enak nih. Sumpah. Enak banget kayaknya. Ih, jir. Oke. Kita pulang, marilah pulang. Oke, cornering. Jangan. Jangan deh, bahaya ini, lehernya keras jadi ngegalibuk men, ngegalibuk. Kalau pakai full face gatal hidung susah, menggaruhnya susah, jadi ditahan aja deh. Kita melanjutkan. Nah ini tuh gerbang men. Gerbang perbatasan antara kawasan industri Egypt sama kawasan industri MM 2100. Jadi sebelah sini men, tadinya ke sono no, ke depan tuh tadinya ini jalan 12 nih, 12 ini gak ada jalan ke sini men. Ini jalan yang bagusnya tuh tadinya buntu dari sini nih. Oke, belok kiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, oke, beloknya sumpah men, ini keras banget, bahaya ini. <laughs> 2,1 meter. Walungan men. Aduh, jin. Oh ini gak bisa lurus ya, harus belok dulu. Jauhan dong. Kejauhan atuh muternya nih. Nah, naon lah. Riding santai. Oke, riding santai. Oke, putar balik. Oke. Putar balik. Gas. Yes.
sudah jam 6 men. Dan cuacanya sangat-sangat indah ini. Indah ini men. Sangat-sangat indah cuacanya men. Indah sekali. Puter balik lagi karena lewat Lipo kejauhan. Jadi lewat sini aja men. Lewat Lipo kejauhan. Jadi lewat sini aja. Lewat Lipo kejauhan. Lewat Lipo kejauhan. Jadi lewat sini aja. Yuk. Oke. Jadi gue tuh belakangan ini lagi suka ini men. Lagi suka nge-beatbox gitu. Jadi lagi sedikit mempelajarinya men, biar enak gitu kalau lagi bermusik kalau lagi kumpul-kumpul sama teman-teman gitu, ada gitar. Biasanya kan kalau ada gitar tuh enggak ada semacam drumnya gitu, kajon, djembe atau apapun itu men. Jadi kalau bisa beatbox kan enak tuh, bisa sedikit rada gimana gitu main musiknya. Jadi sedikit rada gue pelajari yang beatbox itu. Dan baru bisa ya BTK-BTK gitu dasarnya aja men. Belum bisa menyatukan antara si nada dasar sama apa ya improvnya gitu men. Baru beletukan tuh para rugu lah intinya mah gitu pokoknya mah. Cuman lumayan men, udah punya dasar mah. Jadi kan yang sering dipakai cuman bassnya doang, bass, drum, snare, itu ya pokoknya mah lah. Gitu ya pokoknya mah. Jam sudah menunjukkan jam 6. Kelamang, kurang lamang. Oke. Thank you yang udah masih jalan. Thank you. Udah hampir sampai ini. Udah di daerah Cifresh. Ih, ngeri. Sumpah. Di belakang ada mobil gede gitu tuh ngeri sumpah men. Ngeri banget. Si bapak polisi selamat bertugas di kota ini. Ih, kolam men. Bayangin deh ini segede ini mobil kalau utuhnya kebuka tiba-tiba men. Masih bingung di belakang ya gimana men. Alhamdulillah. Padahal gue belum makan perasaan. Ih, sumpah ngeri men. Ngeri anjir. Jadi mungkin untuk vlogging, moto vlogging hari ini, kali ini gua akhiri cukup di sini aja. Jangan lupa jika kalian suka boleh tekan subscribe, like. Kalau ada masukan ya boleh di komen men. Ya bolehlah ngasih masukan sama seorang YouTuber. Ih, bangun sih mah. Belum gua di. Udah belum gua tutup. Ih, anjir. Oke. Anjir. Sumpah kacak nih. Mungkin dia pakai rem depan kali lu. Astagfirullah, tertawa di atas penderitaan orang gak baik itu men. Jangan ditiru. Oke, okay. Malah jadi panjang lebar lagi. See you next video. Bye-bye.